menghajar apa semua kena mari. Sebab apa? Itu adalah roh yang sihat. Itu adalah jiwa yang sihat. Kalau orang tak mari, orang licah macam apa? Sebab sakit. Jiwa dia sakit. Sebab tu dia nak mari pak orang ni. Jadi saya dengar aku terkirah dia itu balik semua sedap. Baik. Jadi saya nak cerita kau umat Bani Israel yang Nabi jumpa tadi, masjid dia jauh. Yang beleknya kubur dekat. Kubur dekat depan tangga. Nabi tanya lagi pasal apa tempat kediaman kamu ni? Semua tengok kubur tu depan tangga. Dia kata apabila kami keluar pada pagi hari, kami nampak akan kubur, teringat kami akan mati dan tidak jadi tidak jadi di atas kami untuk melakukan perkara-perkara maksiat, dan runtuhlah hati-hati kami tadi supaya cinta kepada dunia. Kubur depan rumah keluar. Itu saya nak cerita bahawa sebenarnya satu alam yang lain. Pokoknya kita nak tahu. Sebab itulah kita tak boleh, benda-benda ni kita tak boleh nak kira dengan otak kepala kita sana. Sebab akal kita sana, soal Ta'ala begitu kecil dah. Kita tak pergi kepada alam hayawan, alam binatang. Dah, alam yang duduk lapis di bawah tanah, ada daging gelang, ada daging-daging, macam-macam alam. Jadi alam kubur ni Allah Ta'ala buat satu alam kubur, yang mana alam itu tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Cuma aman tubi wajibun. Beriman dengan dia tu wajib. Bila Tuhan kata luar kubur, tak wajib luar. Tuhan kata cerah dalam kubur, cerah. Walaupun wiring masuk spotlight dalam tu, kalau Tuhan kata gelap, tak wajib gelap. Pasal betul tu dia tak pakai spotlight dah dalam tu. Di antara cerah dalam kubur ni, rajin baca Quran. Cerah dalam kubur. Kalau malah baca Quran, malah baca Quran tu nak cerah tu mungkin bayar sikit lah. Tapi antara dunia ni kena rajin baca Quran. Cerah dalam kubur. Nah. Jadi baik, kalau kita tadi, maknanya faham daripada doa tadi, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dicerahkan di dalam kubur dan didekatkan dia binabihi dengan nabinya. Ada berjiran dengan nabi, dekat dengan nabi. Walaupun kau nabi, tempat jenazah dia ke bumi di Madinah, kita di apa ni, bukit kubur ni. Tapi alam tu Allah Taala buat boleh jadi dekat. Otak mikir ya, dengan otak kepala kita. Jadi manusia hari ini banyakkan benda Allah Ta'ala tu dia nak fikir dengan kepala dia. Dia ingat yang cerita dengan Allah. Dia dah sedar otak dia tu besar otak kera je. Otak manusia ni besar otak kera dia nak fikir. Dia nak fikir hukum Tuhan ni bila buat hukum Tuhan ni yang kata jadi nak bodoh-bodoh tu dia kata nak kerja kan? Nak bodoh. Dia nak fikir gerak tangan ni jadi. Alangkah baiknya kata dia beri, kita beri satu perusahaan kepada dia. Buat curi-curi tu beri satu perusahaan kepada dia supaya dia kerja. Kata masih tahu lah. Masih tahu. Jadi saya dia tu orang yang mengaji bidang Quran hadis tu boleh cakap benda yang bodoh-bodoh lebih daripada orang muslimi muka. Eh? Lepas tu hari ambil bahagian Quran hadis. Tapi dia cakap tu macam musyriki sama Nabi tu. Jadi nak apa boleh duduk di sana pusam. Jadi tuan awak dia tu matching molek. Dia duduk di sana. Sebab tu dia cakap tu. Jadi agak manusia ni kadang-kadang awak pada kebodohnya, dia jangkau benda-benda yang Tuhan janji, yang Tuhan kabur, dia kira ngotok kepala dia. Eh? Sekali tu dia nak lawan Tuhan lah dia. Contoh, aku nak sebut sebuah orang pilih 2-3 lah senang nak cerita kan. Aku apa? Kamu rolling? Kau mana aku apa rolling?
dah mu siapa dia? Mu tu siapa dia yang mu kata mu tak boleh? Sedangkan keizinan itu datang daripada Allah. Dapat mu tu siapa dia mu? Boleh mu nak cakap begitu? Hari ni mu kena register, aku nak lawan Tuhan, aku ke mana? Kalau boleh mu cakap. Dapat? Ataupun istihar lalu dah. Aku dengan Tuhan, aku nak kepala kau ke mana? Tak apalah aku nak cakap gitu. Tu yang amburak boleh. Amburak boleh. Boleh. Mudah boleh dah Tuhan kata boleh. Mana besar aku dengan Tuhan? Kadang-kadang sakit kepala lah apa. Kadang-kadang nak mahu mari orang telefon. Mutang, orang kata. Mungkin aku tak. Tolonglah aku tak. Kabur ke pulang kiri, tolong. Kita kena segar lah. Kenapa aku yang bodoh suara kata kan? Aku tak boleh. Tuhan dengan sifat Jamal dia, dengan sifat Jalal dia, dengan sifat Alim dia, dengan sifat Hakim dia, dengan sifat Qahar dia, dia kata boleh. Dah belah mana pula aku kata tak boleh? Ha? Alhamdulillah lah Ustaz, saya, pokok saya, dia kata lima, saya baca Yasin semua ni. Saya baca Yasin, saya suruh pokok apa, set-set apa baca Yasin, minta tolong Ustaz, biar Tuhan katuk hati ke tu lelaki apa yang kata si kok. Apa tu? Kata suruh katuk hati, jangan tu lelaki bini kok. Kalau, ya Allah ya Tuhan aku, minta lah kepadamu ya Allah, butuhlah hati hati suami aku ya Allah, jangan dia pergi zina ya Allah. Bagus siapa minta ke orang itu ha? Ni minta lah, oh jangan wini. Allah banyak-banyak hari itu. Apa boleh cerita tu sebab aku masuk dalam bidang tu. Oh kita masuk dalam bidang ni banyak yang jumpa bapak ni. Rupanya banyak manusia kupu dengan Allah Ta'ala. Banyak doa. Sebab tu dah Nabi tengok orang jenis masuk dalam neraka tu banyak dia kalangan orang puan tu lah pasal. Dia masuk serta mudah kok dia tapi tiket boleh masuk. Itu kita heran. Orang puan bila dia semayang, puasa, taat kepada suami cukup. Dah kata Rasulullah, dah payah semayang sunat, dah payah baca Quran, dah payah semayang tahajud, dah payah baca Yasin berjamaah, dah payah. Min ayyi babin sya'niha, mana-mana begitu surga hamunah mungkin mau mamik lah kata Nabi. Tak payah sedikit. Sebab itulah kalau nak motivasi dalam masalah kekeluargaan, orang mematuh panggil saya, saya boleh buat. Tunggu. Boleh. Kalau nak lebih sedap lagi, saya buat bini saya dua orang ha? Kita brainwash kali tengok. Aku balik. Ha. Ada nak apa? Apa nak suruh Ustaz Suhanyu? Panggil kaum-kaum wanita tu. Kaum-kaum muslimah dia boleh faham lagu benda-benda ini. Ni apa kelepon rodan-rodan? Ada orang terlimung telaga. Ada ok tu. Mula dia tak apa-apa cok dia naik kereta pergi tak kotak. Ambo punya tiga kali aku nak terjung ke komando tak. Terjung ke komando. Nak terjung ke atas kereta. Kalau kita senang yang mana? Kecung lah. Mati ni galak ke kereta mati. Dan nak terkecung nak masuk aku, terkecung lah, terkecung lah. Kata lelaki orang, jangan nak terkecung masuk tu lah. Masuk tu lah. Kalau kita ni nak terkecung, bukan kita pergi lah. Kemudian masa anda dia nak cerita bahawasanya kita dari ni kadang-kadang bila sepuh orang Tuhan tu jadi payah sangat nak terima. Sebab apa? Tapi kalau orang nafsu umum, ay ke mana pun apa. Tu lagi nak pergi puan nak balik kukuh berapa. Dah berapa dipetik. Buat kereta sahaja RM60,000. Sound system sahaja RM20,000. Injil masuk turbo apa semua habis RM40,000, RM60,000 habis. Dah pun. Tapi kalau punya kata nikah, ha, dah setahun awal lah.
Kalau zina, zina nak orang ni. Tok lelaki zina, dia balik, dia boleh. Tok lelaki balik, dia buat air kopi lagi. Dia tahu dah tok lelaki dia zina, main orang kuat. Tapi balik, boleh balik buat air kopi. Tapi kalau tahu tok lelaki nikah, sudah. Dia jadi macam amalan jahiliah. Dia kampu-kampu, dia buat gerak sekali. Kurang lebih gerak di kampu-kampu. Amalan-amalannya baik. Jadi baik. Maka balik kepada kita tadi, walal mu'allif rahimahullah ta'ala, dan riwayat daripada Sa'id bin Mansur daripada Ibnu Mas'ud, dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud sendiri sebut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Berhenti di atas kubur, kemudian daripada diratakan di atasnya, maka dibacanya yakni Rasulullah, Allahumma nazala bika sahibana wa khalafat dunya khalafat tahri, Allahumma sabit indal mas'alatil mantiqat wa la tatabattal hifi qabrihi bima taqata lahu bihi minhu. Ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata ulama radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa apabila mengambil mereka itu di dalam meratakan liang lahat atas mayat, dibacakan juga pada ketika itu. Kalau ulama-ulama yang riwayat, Allahumma ajirha minasyaitan wa min adabil qabri wa sabbit 'indal mas'alati nadqaha waftah abwaabas samaa'i li ruhiha. Itu ada riwayat daripada ulama. Jadi baik. Jadi maudhu' yang kita nak di sini adalah bahawasanya amalan-amalan orang-orang yang hidup itu yasilu ilal mayit, sampai kepada mayat. Waktu mau apa yang kita nak dah. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala, dah orang kata terping-terping tu lah ke mana? Jangan terlalu terping-terping. Oh, tapi tak buat dah. Ya pandai nanti dah. Ya ada tu. Dah ulama ni dia pada apa kita. Ulama ni dia cerita. Kau yang ngaji banyak ada kita. Kau adik-adik kau dia awal dia banyak tahu lah ulama-ulama. Dan diletakkan amal sahab sebi'i mengatakan bahawa semua baca talqin itu adalah sunnah. Kita kena faham.